Kabupaten Kudus menerima dana bagi hasil tembakau atau DBHCHT sangat besar. Di tahun 2022 ini saja, Kabupaten Kudus menerima anggaran sebesar 174 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan perolehan pengembalian dari dana cukai yang disetorkan ke pemerintah pusat atau DBHCHT. Jumlah tersebut merupakan pengembalian terbesar di wilayah Jawa Tengah, mengingat Kabupaten Kudus merupakan penyumbang cukai terbesar. Hal ini tentunya karena adanya peran beberapa perusahaan rokok di Kabupaten Kudus sebagai salah satu penyumbang pita cukai terbesar pula untuk pemerintah pusat. Anggaran sebesar 174 miliar tersebut bertambah menjadi 291 miliar lantaran adanya akumulasi anggaran silpa di tahun lalu sebesar 117 miliar rupiah. Namun, angka sebesar itu tidak serta-merta membuat pembangunan di Kabupaten Kudus dari tahun 2020 hingga tahun ini berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya batasan aturan penggunaan dan pemanfaatan DBHCHT mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 tahun 2021. Melalui kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai di sejumlah lokasi di Kabupaten Kudus, pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan DBHCHT. Seperti yang dilakukan PMK pada tanggal 6 November 2022 di Gedung Muslimat NU Loram Kulon Kecamatan Jati dan Aula Gedung DPRD Kudus dengan mengundang masyarakat di sekitar Kecamatan Jati dan pengurus Karang Taruna di Kabupaten Kudus. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kudus Hartopo menjelaskan kepada audien bahwa anggaran DBHCHT yang dimiliki oleh Kabupaten Kudus penggunaannya tidak semanis seperti penggunaan pada tahun-tahun sebelumnya. Bolak-balik kok ada sosialisasi cukai terus itu apa? Kira-kira sama. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus perlu adanya silaturahim. Karena harapan kami sebetulnya orang sebagai audien di sini yang mendapatkan sosialisasi ini itu bisa membreakdown hasil dari sosialisasi saat ini. Tapi kenyataannya banyak masyarakat yang belum paham. Makanya harapan kami supaya orang yang menjadi audien ini selalu bergantian, tidak sama orangnya. Karena ini perlu pemahaman. Kenapa harus sosialisasi terus? Karena peraturan Menteri Keuangan sebelum COVID, setelah COVID itu selalu berubah-ubah terus. Nanti kalau masyarakat tidak dikasih sosialisasi dan pemahaman seperti ini, taunya PMK-nya yang dulu yang dipakai. Ya betul, peraturan menteri yang dulu yang dipakai. Lupa dulu bisa kok, sekarang nggak bisa. Ini banyak masyarakat yang seperti itu. Maka dari itu ketika belum COVID kita sendiri masih pakai PMK nomor 7 2020. Perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa Kudus ini memberikan sumbangan atau kontribusi kepada pusat, penyumbang devisa ke pusat, itu total di atas 36 triliun. Kadah napa kadah Bapak Ibu? Kadah ya? Pak, kenapa kok disumbangkan ke sana? Padahal itu produksi dari sini, penghasil dari kita. Karena yang merokok bukan hanya orang Kudus, Indonesia Raya ikut menempati rokok yang diproduksi dari Kudus. Jadi uang sebanyak itu dibagi-bagikan semua. Jawa Tengah dapat kembalian itu 2%. 2% ini 36 triliun itu pinter. Nah itu terus dibagi-bagi Bapak Ibu, dibagi-bagi, ada kepala daerah, baik bupati, wali kota, ada yang mendapatkan 5 miliar, 10 miliar, ada yang mendapatkan 20 miliar, 30 miliar, tapi Kudus mendapat yang terbanyak. Berapa Kudus?
di 2022 ini 174 miliar. Untuk apa Pak uang sebesar itu? Tadi saya bilang ketika masih PMK nomor 7 2020 itu bisa separohnya untuk infrastruktur. Apa itu infrastruktur? Berarti separohnya 174 ketika pakai PMK yang dulu itu kira-kira sekitar 90 miliar. Ya Om Baten, 90 miliar. Itu dulu ketika pakai PMK nomor 7 2020 separohnya untuk blok grant, separohnya lagi untuk spesifik grant. Yang blok grant itu untuk bisa membangun infrastruktur, bangun jalan, bangun gedung, ngasih hibah, ganti lampu-lampu yang mati, memberikan penerangan jalan, itu semuanya bisa. Yang 50% untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Itu sebelum COVID. Setelah COVID, di 2020 bulan Desember turun Peraturan Menteri Keuangan 206. Peruntukannya beda, sudah tidak boleh untuk infrastruktur, tidak boleh kanggo bangun, tidak boleh kanggo memberi hibah, tidak boleh untuk lain-lain, kecuali untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu yang bagaimana Pak? 30% itu untuk BLT, nah, salah satunya. Iya Bapak Ibu ya. 20% ada di Dinas Tenaga Kerja, termasuk untuk kepelatihan, untuk pendidikan kepelatihan, untuk membangun SIHT, untuk memberi mesin rokok dan lain-lain. 40% untuk kesehatan. Untuk apa saja kesehatan? Ini juga bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Untuk memberikan atau membayar BPJS kelas 3 bagi keluarga yang tidak mampu. Untuk imunisasi, vaksinasi, penanganan stunting. Semua gratis. Itu dana yang bersumber dari DBHJAT. Maka dari itu, siang hari ini akan kami paparkan, walaupun panjenengan sudah dapat lembarannya itu nanti bisa dipelajari lagi, bisa diulang lagi, karena hanya sekilas yang saya jelaskan di sini, mudah-mudahan Bapak Ibu paham. Next, bidang yang didanai DBHJAT, 50% kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini PMK-nya sudah ganti, peraturan Menteri Keuangannya sudah ganti. Yang tadi yang saya ucapkan di 2021 itu PMK 206, sekarang PMK 215. Peruntukannya seperti ini. Yang pertama, peningkatan kualitas bahan baku. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, penerapan inovasi teknis, dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Di sini tidak ada petani tembakau, jadi tidak dianggarkan, tidak dialokasikan anggaran untuk yang khusus ini, karena tidak ada petani tembakau. Yang dua, pembinaan lingkungan sosial, ini ada, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat itu untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja itu untuk pendidikan dan latihan yang ada di Dinas Tenaga Kerja. 40% untuk kesehatan, apa saja kesehatan, ini juga bermanfaat untuk masyarakat. A, kegiatan pelayanan kesehatan, pandemi COVID, itu semua juga gratis. Orang yang kena COVID, masuk di rumah sakit, kita jamin semua gratis, tidak bayar. Karena itu dijamin dari Kementerian Kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan 215 / PMK 07/ 2021,
dana di BHCHT hanya dapat dialokasikan untuk 3 bidang. 3 bidang tersebut diantaranya penegakan hukum, bidang kesehatan, dan bidang kesejahteraan masyarakat. Alokasi di BHCHT sebesar 40% dengan nilai kurang lebih 70 miliar rupiah, bidang kesejahteraan rakyat sebesar 50% dengan nilai 87 miliar lebih, dan di bidang penegakan hukum sebesar 17 miliar lebih atau setara 10% dari anggaran di BHCHT Kabupaten Kudus tahun ini. Dengan persentase tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus harus memaksimalkan sesuai keperuntukannya. Ketua DPRD Kudus Mas An mengajak masyarakat untuk yang hadir dalam sosialisasi tersebut turut berperan dalam memerangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Kudus. Hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yakni dengan tidak mengkonsumsi rokok ilegal, serta mengadukan kepada petugas apabila terdapat peredaran rokok ilegal. Pasalnya, dengan perolehan pengembalian DBHCHT ini akan kembali kepada masyarakat, salah satunya di bidang kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai. Tadi sudah banyak dijelaskan, mengedarkan rokok ilegal kena tindak pidana. Pidanane pidana khusus. Maka tentu jangan sampai orang Kudus bermain-main masalah urusan rokok ilegal. Tujuan kegiatan hari ini salah satunya adalah bagaimana warga Kudus itu paham ciri-ciri rokok ilegal dan lain sebagainya yang tadi sudah dijelaskan dari pihak cukai Kabupaten Kudus. Terus bagaimana manfaat pemerintah terhadap rokok niku, Pak? Pemerintah pusat Mboten Kudus, pemerintah pusat Jakarta mendapatkan setoran dana cukai dari wilayah yang dibawahi Bea Cukai Kudus niku kurang lebih 37,5 triliun setor noning Jakarta kabeh. Umpamane kok oleh mek ya mek sak triliun ae lah. Umpamane kok oleh. Tapi karena diatur oleh peraturan Menteri Keuangan, maka duit 37,5 triliun niku kirim teng Jakarta kabeh. Lah umpamane kok oleh dikelola Kudus dhewe 37,5 triliun jenengan tengok-tengok bayaran. Nak cara Pak sapa iki jenenge? Roba Rabi. Wani tenan ta ora. Engko tekan ngomah dikandakno tanggane. Iku nyenyae. Wah tekan ngomah dipledingi guys. Wanita nanti piye kira-kira Bu? Nesu ta ora iki? Tah tanda tangan. Gapo tas nggih? Wes hati-hati mangke di nak disogati kopi jerone ana sianida. Hati-hati. Jadi 37,5 triliun untuk pemerintah pusat Kudus dikei balen. Balene 1,4 miliar tahun 2022. Nembe diusulno Pak Bupati supaya Kudus mendapatkan lebih. Kurang lebih usulan Pak Bupati 260 miliar setiap tahun. Nah, kurang lebih usulan untuk tahun 2023 menjadi 260 miliar. Yang sekarang ini 174 miliar. Pak, untuk duit semono akeh kok dalan elek ijo akeh. Nggih napa nggih? Lampune do mati ora iso ndandani. Nggih napa nggih? Njaluk bantuan masjid entuke sithik-sithik. Karena
dana cukai yang diberikan oleh pemerintah pusat mboten saged damel bangun dalan. Ora oleh kanggo bangun jembatan, ora oleh kanggo dandani lampu. Terus oleh kanggo napa, Pak? Oleh 40% kanggo kesehatan. Kesehatan itu untuk apa saja? Vaksin. Jenengan pas ono Covid divaksin gratis napa bayar? Ngurus stunting, ngurus BPJS bagi masyarakat yang tidak mampu. Wong sak Kudus niku wonten sekitar kurang lebih 100 ribuan orang lah yang dibiayai pakai dana cukai untuk BPJS. BPJS yang dibiayai dari APBD kabupaten. Terus untuk bangun puskesmas, bangun rumah sakit niku nilainya 40%. 30% kangge BLT buruh rokok. Wonten buruh rokok teng mriki? 30% BLT bantuan langsung tunai khususon untuk buruh rokok. 20% kangge pelatihan tenggene dinas naker. Latihan nyetir mobil ya wonten, latihan dandani handphone, latihan tata busana bengkel, tata boga, latihan make up dan lain sebagainya niku wonten tenggene BLK. Monggo Bapak Ibu yang mau mengakses, mau memanfaatkan itu, kami bantu, kami fasilitasi. Ngoten nggih. Carane pripun, Pak? Nak kangelan kepanggih Pak Camat. Luru Pak Camat kok angel, kepanggih kula. Mangke Pak Camat tak lurune kula, kan ngoten. Nggih napa nggih? Niki carane ngoten. Lah mangke nek empun jenengan duwe DPR dhewe, duwe kanca dadi DPR, Mas Yuda misalnya dadi DPR, ya jenengan kari sambat kalih Mas Yuda. Nah niki saya cedak carane ngoten. Anggarannya berapa untuk latihan untuk BLK? Sekitar tahun ini 16 miliar kangge pelatihan nikula ini. Tentunya monggo Bapak Ibu sekalian kalau mau memanfaatkan pelatihan itu agar nanti kita punya skill, punya keahlian. Nak wis di keahlian akan bisa menciptakan wirausaha baru. Ngoten nggih. Sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai yang dikemas secara dialog dengan warga diharapkan ada pemahaman baru dari warga terkait keperuntukan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang mengalami perubahan akibat COVID-19 tersebut. Dengan dialog interaktif, ini pun menjadi curhatan masyarakat untuk menyampaikan unek-unek yang selama ini dipendam. Cukai itu kan pergantian peraturan ada tiga ya, mulai tahun 2020, 21, 22. Ini bergantian terus. Masyarakat harus perlu paham. Karena kalau masyarakat tidak paham, tahunnya loh dulu bisa kok sekarang nggak bisa. Nah, di 2020 kan sesuai dengan PMK nomor 7 2020 itu kan bisa untuk blok grant dan bisa untuk spesifik grant, yang artinya bisa untuk infrastruktur. Di 2021 ada PMK 206 yang itu lebih spesifik, itu tidak bisa untuk infrastruktur juga. Di 2022 ini ada PMK berubah lagi menjadi 215, peruntukannya juga sama, cuma bagian-bagiannya yang berbeda. Gitu. Jadi masyarakat harus perlu paham, dan terkait masalah rokok ilegal juga masyarakat juga perlu paham biar ikut berpartisipasi di dalam memberantas rokok ilegal. Pak, tadi kan di poin yang pertama yang 50% penggunaan untuk sejahtera masyarakat kan banyak yang bertanya, Pak, mungkin yeah, terkait dengan pelatihan atau apa tadi, mungkin banyak masyarakat yang belum jelas juga. Ya, ada 30% terkait untuk BLT. BLT itu kan pada khususnya buruh rokok ya. Kita prioritaskan untuk buruh rokok. Buruh rokok ini pendataan tentunya kita perlu ada koordinasi dengan pabrik juga. Pabrik rokok itu juga yang mendata karyawannya semua. Dan kotanya mestinya ada, kan gitu kan, tidak dibebaskan dah. Karena
namanya buruh rokok itu di situ belum tentu semuanya miskin. Ya, tentunya ada tim verifikasi dari pabrik itu sendiri yang siapa sih yang memang dianggap buruh rokok tapi kurang mampu, yang penghasilannya juga rendah. Nah, itu memang kan lebih diprioritaskan. Terkait masalah kepelatihan yang ada di Desnaker itu, kita anggarkan 16 miliar kota. Nah, itu pun juga ada kotanya, karena di situ ada indeksnya per orang, kan gitu kan. Nah, itu untuk semua masyarakat bisa. Jadi bukan hanya buruh rokok, tapi semua masyarakat bisa ikut partisipasi di situ, ikut mendaftar, dan tentunya ada beberapa kegiatan, saya dapat, tapi banyak sekali. Maksudnya untuk masyarakat bisa daftar langsung ke sana, bisa lewat aplikasi juga. Pak, seberapa penting sih Pak sosialisasi ini Pak? Karena kan setiap tahun, mungkin bahkan setiap hari sosialisasi dari desa ke desa ini. Ya, ini penting Mas. Karena kita sendiri di situ kan juga menyinggung bukan hanya sosialisasi saja ya masalah juga. Tapi kita isu-isu yang masuk di dalam isu strategis yang akhir-akhir ini termasuk kayak inflasi dan macam-macam lain-lain, itu juga kita singgung juga. Nah, ini di era-era tahun politik ini juga kita singgung masalah pendidikan politik. Ini dan masalah juga harus ada pemahaman kepada masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat banyak yang komplain dengan saya, yang WA saya melalui surat, melalui dan lain-lain, itu kok tidak bisa untuk membangun. Artinya mereka sendiri, masyarakat itu minta dana juga supaya bisa untuk infrastruktur. Itu artinya kan banyak masyarakat yang tidak paham. Nah, ini saya turun ke bawah memberikan sosialisasi ini dalam rangka bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan dana juga. Kita sosialisasikan biar masyarakat paham. Jadi, BLT untuk buruh rokok, untuk apa yang 20% untuk pelatihan. Ya memang banyak diprotes, bukan masyarakat tidak paham. Masyarakat paham, cuma yang diprotes kenapa duit banyak sebanyak itu digunakannya hanya untuk itu-itu saja. Padahal ada kebutuhan yang lebih penting, itu banyak. Ya PMK-nya bunyinya begitu, mau bagaimana lagi, kan nggak bisa. Ya kita tetap mengikuti PMK yang ada. Kalau infrastruktur kan tidak ada poin di situ, Pak. Kecil ya, Pak. Mungkin infrastruktur pertanian tembakau ada. Cuma di sini kan nggak ada petani tembakau, itu nggak bisa. Kalau mengalokasikan infrastruktur di Kudus sendiri gimana Pak, mensiasati supaya tidak menggunakan dari DBJHT itu Pak? Ya kan kita punya PAD, kita punya sumber pendapatan yang lain, ada bantuan gubernur, ada bantuan pemerintah pusat, DAK dan sebagainya, itu kan bisa untuk pembangunan infrastruktur. Bisa masyarakat Pak agar tidak menggunakan rokok ilegal ataupun pengedar Pak? Ya terus disosialisasikan, jangan menggunakan, jangan membeli, mengedarkan rokok ilegal, karena mengedarkan ada pidananya. Kalau membeli itu pun juga apa, kadar rokok itu kan juga apa ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan lah, misalnya begitu. Dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan 215 tahun 2021, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan untuk 3 bidang, salah satunya 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, yakni pembagian bantuan langsung tunai kepada buruh rokok di Kudus. Bantuan tersebut pun sangat bermanfaat bagi pekerja buruh rokok. Seperti salah satunya Indah Puspitasari, adanya bantuan tersebut akan digunakan untuk keperluan sekolah anaknya.
Dapat berapa, Mbak? Dapat 600. 600. Buat apa nanti rencana? Buat kebutuhan rumah. Kebutuhan rumah. Anak berapa, Mbak? 2. Anak 2. Untuk kebutuhan apa saja kalau boleh tahu, Mbak? Buat keperluan anak-anak sekolah juga. Oh, beli apa nanti? Buku atau apa? Atau litas. Litas. Mbak, gimana Mbak tanggapannya, Mbak, dapat BLT dari cukai ini, Mbak? Senang, Mas. Bisa membantu kebutuhan keluarga juga. Selain BLT, kesejahteraan masyarakat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yakni pelatihan kerja di BLK, di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus. Ratusan buruh rokok dari 35 perusahaan rokok di Kudus kembali mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja di Snaker, Perinkop, dan UKM Kudus bekerja sama dengan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI Kudus. Pelatihan yang dilaksanakan antara lain pelatihan tata boga, make up artis, menjahit, dan setir mobil. Di tahun 2022 ini, Dinas Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus menyediakan 18 paket pelatihan yang dikhususkan buruh rokok di Kudus. Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh pekerja rokok di Kudus ini dimanfaatkan dengan baik oleh peserta pelatihan. Mereka sebagian yang memilih masing-masing paket yang disiapkan menyadari kelak akan bermanfaat dan dapat menambah penghasilan peserta. Leni Handayani, salah satu peserta pelatihan tata boga, berangan-angan akan membuka usaha baru selepas dia lahir dalam tata boga. Terlebih, kegiatan BLK yang bersumber dari DBHCHT ini gratis dan tentunya sangat bermanfaat bagi peserta itu sendiri. Pelatihan ini dari dana yang diambil dari kita cukai di perusahaan rokok Kudus. Sudah berapa lama ini, Bu? Baru berapa, satu minggu ya? Sampai 17 hari, Mbak. Nanti terakhir kalau nggak salah tanggal 14 November. Mbak, ini pelatihan apa, Mbak? Motorik? Jajan pasar, Mas. Jajan pasar. Apa saja, Mbak, yang setelah dibuat, Mbak? Kemarin buat kroket, terus lapis, terus puding, terus apa lagi ya? Pingko babat. Terus setelah mengikuti pelatihan ini gimana, Mbak, hasilnya, Mbak? Alhamdulillah, senang banget karena kita bisa belajar dari ini dan tujuan kita mengikuti ini ya, mengikuti pelatihan ini supaya kedepannya setelah kita purna nanti ya, kita punya ilmu, punya bekal untuk usaha nanti ya setelah kita purna, itu aja. Sementara itu, Ketua FSP RTMM SPSI Kabupaten Kudus, Subaan Abdul Rohman, mengapresiasi pemerintah kabupaten dan pusat dengan program tersebut dapat menunjang keterampilan pekerja rokok di Kudus, sehingga nantinya keterampilan tersebut dapat dijadikan bekal saat mereka tidak lagi bekerja sebagai pekerja rokok di Kudus. Kepala Dinas Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati, menjelaskan setidaknya ada 85 paket pelatihan keterampilan di BLK Kabupaten Kudus bersumber dari DBHCHT. Pelatihan tersebut dapat diikuti oleh pekerja rokok, keluarga pekerja rokok, dan masyarakat Kabupaten Kudus. Untuk pelatihan ini tahun ini dari cukai di tahun anggaran 2022, di RTMM ini ada 18 paket kegiatan. Jadi dari semua makeup artis, kemudian pelatihan pasar, pelatihan setir mobil, pelatihan pembuatan kue kering, kemudian pembuatan menjahit. Jadi di Kudus, khususnya yang kita kelola, Dinas Labor Kelola, ini ada 85 jenis pelatihan. Ada 261 paket pelatihan. Jadi bisa diikuti oleh pekerja rokok, kemudian keluarga pekerja rokok dan masyarakat umum sesuai dengan peraturan Bupati Kudus. Jadi kan pesertanya tidak terbatas hanya pekerja rokok, tetapi bisa masyarakat umum. Kalau RTMM ini khusus pekerja rokok, Bu? Betul, pekerja rokok. Jadi pelaksanaan juga kita laksanakan sore. Bekerja sore ikut pelatihan. Tujuannya pekerja rumah ini mengikuti pelatihan apa sih, Bu?
mempersiapkan ketika sudah tidak bekerja lagi di bidang rokok, sudah mempunyai keterampilan, mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh yang bisa dari latihan masak, latihan membuat kering, itu nanti kan bisa meningkatkan keterampilan, tambah wawasan, kemudian bisa juga depannya membuka usaha sendiri. Untuk masyarakat umum Kudus ini dapat mendaftarkan diri langsung ke kantor BLK di Sperinkop dan UKM Kudus. Sedangkan untuk pekerja rokok di Kudus dikoordinir langsung oleh Serikat Pekerja Rokok di Kudus. Pelatihan keterampilan di BLK Kabupaten Kudus ini merupakan paket pelatihan yang bersumber dari DBHCHT, di mana pengembalian dana bagi hasil cukai sebagian diwajibkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berharap di tahun 2023 mendatang, Menteri Keuangan akan merubah kebijakan tentang penggunaan DBHCHT di Kudus. Pemerintah juga mengusulkan agar alokasi anggarannya dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur, sehingga pembangunan yang tertunda di tahun-tahun sebelumnya dapat dimaksimalkan.